Batasan terbesar dalam hidup kita seringkali datang dari dalam diri kita sendiri, dari pikiran, ketakutan, dan kebiasaan buruk yang menahan kita untuk tumbuh. Bayangkan seekor burung yang lahir dan tumbuh dalam sangkar. Sangkar itu memberinya kenyamanan dan keamanan. Namun pada saat yang sama membatasinya, burung itu bisa saja memiliki sayap yang kuat dan keinginan untuk terbang tinggi. Namun sangkarnya membuatnya tak bisa bebas terbang, sama seperti burung dalam sangkar. Banyak dari kita yang terperangkap dalam penjara yang dibuat oleh pikiran-pikiran sendiri. Seperti rasa takut gagal, kebiasaan menunda, atau pandangan negatif tentang kemampuan diri kita sendiri. Kita sendiri. Untuk bisa bebas dan mencapai potensi sebenarnya, burung itu harus keluar dari sangkar dan menghadapi dunia yang penuh tantangan. Begitu pula dengan kita, untuk benar-benar bebas kita harus berani menghadapi dan melampaui batasan-batasan diri kita, seperti mengatasi ketakutan atau melepaskan ego yang menahan kita. Pembebasan dari penjara diri ini membuka pintu menuju kehidupan yang penuh makna dan kebebasan sejati. Seperti burung yang keluar dari sangkar, kita memiliki kekuatan untuk membebaskan diri dan mencapai ketinggian yang lebih besar. Tetapi hal itu hanya bisa terjadi jika kita mau melepas diri dari penjara batin kita. Begitu pula dengan kita, untuk benar-benar bebas, kita harus berani menghadapi dan melampaui batasan-batasan diri kita, seperti mengatasi ketakutan atau melepaskan ego yang menahan kita. Pembebasan dari penjara diri ini membuka pintu menuju kehidupan yang penuh makna dan kebebasan sejati. Seperti burung yang keluar dari sangkar, kita memiliki kekuatan untuk membebaskan diri dan mencapai ketinggian yang lebih besar. Tapi hal itu hanya bisa terjadi jika kita mau melepas diri dari penjara batin kita. Untuk bisa bebas dan mencapai potensi sebenarnya, burung itu harus keluar dari sangkar dan menghadapi dunia yang penuh tantangan. Begitu pula dengan kita, untuk benar-benar bebas kita harus berani menghadapi dan melampaui batasan-batasan diri kita, seperti mengatasi ketakutan atau melepaskan ego yang menahan kita.